Menerusi Ustaz Tarbiah bersama dengan tamu kita di Konti Kim FM. Dah pun berada di sana untuk anda rakan pendengar yang mana follow kami di Facebook, boleh lihat secara live juga di Facebook IKIM FM. Bersama dengan kita di Konti IKIM FM pada pagi ini berkongsi ilmu, insyaAllah saya alulkan kehadiran yang bahagia Ustaz Abdul Rahman Harman Shah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz terima undangan untuk hadir ke Konti nak berkongsi menerusi Ustaz Tarbiah ini Ustaz. Alhamdulillah. Dan hari ini tajuk yang bakal kita kupaskan adalah berkenaan dengan bersungguh usah bertangguh, ya. Dengar macam sungguh-sungguh dah ni, tapi memang sungguh-sungguh Ustaz, ya. Bila dekat dalam kehidupan kita, solat itu adalah paling utama dan itu yang pertama akan dipersoalkan oleh Allah SWT. Cumanya bila kata-kata solat, memang solat dah Ustaz, tapi kadang-kadang tu solatnya tu waktunya bila, kan? Jadi itu yang mungkin kita nak kupaskan, bercakap tentang bersungguh usah bertangguh berkaitan dengan solat Ustaz. Mungkin sebagai permulaan mukadimah, saya serahkan terus pada Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'ufiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu 'ala yadayhi al-ghumma wa tarakana 'ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, kita dapat bersama dalam solat pagi ini, iaitu solat tarbiyah, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana tanpa taufik pada Allah Subhanahu wa taala, kita pastinya tak akan dapat buat sebarang kebaikan. Hatta untuk kita menukar ataupun kita pilih channel ataupun radio IKIM ni pun sebenarnya dengan taufik pada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah kita kena bersyukur pada Allah kerana Allah boleh letakkan kita di tempat yang lain. Kerana Allah Taala Maha Berkuasa, dia boleh letakkan kita di mana-mana sahaja. Maka sebab itulah kita bersyukur. Mudah-mudahan ada manfaat insya-Allah pada pagi ini, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan membincangkan satu perkara berkenaan dengan amalan yang paling afdal, iaitu solat. Lebih-lebih lagi solat pada awal waktu. Sebelum kita membicarakan secara lebih khusus berkenaan dengan solat pada awal waktu, suka untuk kita memperingatkan bahawa sembahyang ni atau dinamakan solat ini merupakan amalan yang paling utama dalam Islam. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjemput Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diisrakan, di-mi'rajkan, naik ke atas sana tu untuk menerima solat. Kalau kita tengok haji contohnya, amalan yang perlukan kudrat yang besar, tenaga yang kuat, yang memerlukan duit belanja yang besar, tidaklah sampai Nabi SAW tu di Isra Mi'raj, kan. Tetapi solat ini punyalah istimewa. Solat ini Allah Subhanahu Wa Taala jemput Nabi SAW naik ke atas, sedangkan syariat yang lain Nabi SAW menerimanya di bumi. Tetapi solat Nabi SAW dinaikkan ke langit, di tempat yang mana para anbiya tidak pernah naik ke sana. Itu satu kelebihan. Dan yang keduanya, solat ini merupakan tanda atau bukti yang seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana disebutkan dalam sebuah hadis bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-ahdu allazi bainana wa bainahum as-salah. Perjanjian atau ikatan di antara kami dengan mereka semua, maknanya ikatan perjanjian di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala ialah solat. Kemudian Nabi SAW menyebutkan faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah jatuh kufur. Cuma ulama membincangkanlah, adakah di sini maksudnya kufur di sini maknanya keluar dari Islam ataupun hanya sekadar kufur dari segi kufur nikmat. Kemudian dibincangkan lagi perbezaan antara orang yang meninggalkan solat secara kerana malas atau kerana cuai, atau orang yang meninggalkan solat kerana dia memang menolak kewajipan solat. Itu perbincangan tu mungkin di tempat lain lah, kerana dia akan panjang. Kemudian di antara kelebihan solat lagi ialah seperti mana yang Puan Nur Hayati sebut tadilah, bahawa perkara pertama yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala ialah solat, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam Sunan Abi Daud, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salah.
perkara pertama yang akan dihisap, yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah ialah solat pada hari kiamat. Fa in saluhat saluhalahu sairu amali. Kalaulah solat itu baik, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kalaulah solat itu baik, maka baiklah segala amalannya. Dan wa in fasadat fasada sairu amali. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sebaliknya, sekiranya solatnya itu rosak, maka rosaklah keseluruhan amalannya. Dengan satu hadis ini sahaja pun sudah menggambarkan kepentingan solat. Kerana kalau seorang itu dia menghabiskan masanya untuk bersedekah, untuk membuat kebajikan, dia memang orang baik, pergi ke mana-mana pun dia senyum saja, kan? Dia rajin tolong orang. Tapi kalau sekiranya kepala kepada segala amalan iaitu solat itu tidak dijaga, maka akhirnya yang lain semua akan jadi sia-sia. Maka sebab itulah perlu untuk kita menjaga dan memelihara solat. Allah Ta'ala menyebutkan hafizu ala salawat wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah olehmu akan solat-solat, terutamanya jagalah olehmu solat wusta. Dan kebanyakan ulama menafsirkan solat wusta itu sebagai solat asar. Dan wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam keadaan qanitin, iaitu dalam keadaan taat patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagian ulama menafsirkan qanitin atau masdarnya iaitu kunut, iaitu maksudnya ialah tulul qiyam, maknanya lama berdiri. Disunatkan kita lama berdiri lebih afdal daripada lama rukuk, lama dalam keadaan sujud. Berdiri lama itu lebih afdal berdasarkan dari dalil hadis Al-Quran dan juga hadis-hadis yang lainlah disebutkan. Jadi di antara tanda-tanda seseorang itu menjaga solat ialah dia menunaikan solat pada awal waktu je. Inilah yang kita akan terang, yang kita nak terangkan pada hari ini insya-Allah. Jadi kita saya berhenti di sini dulu dan serahkan pada Puan Nurhayati lah. Insya-Allah. Itu mukadimahnya tu ya, maknanya ada tanda sebenarnya ustaz, bila seorang tu mendirikan solat adalah tandanya dia memang solat di awal waktu. Ya, betul. Tetapi cuma ustaz, kadang-kadang inilah kehidupan kita ustaz, macam-macam yang kita lakukan dalam sehari-hari kita. Kadang-kadang kita mengambil ringan untuk solat di awal waktu. Selagi ada waktu, dalam waktunya kita dah kira kita solatlah tu. Jadi macam mana ustaz untuk mengelakkan diri kita daripada bertangguh-tangguh dalam mendirikan solat ustaz? Ya. Solat ini walaupun ialah walaupun waktunya panjang, tetapi sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan orang yang mencintai pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita kena usahakan untuk menunaikan solat di awal waktu, ya. Dan kita kena usahakan supaya sebelum masuk waktu solat kita sudah pun bersiap sedia untuk menunaikan solat. Kerana kalau kita tidak buat persiapan awal, maka kita akan terlepaslah. Kita akan terlepas. Punyalah banyak kelebihan yang Allah Ta'ala berikan pada orang yang jaga solat awal waktu dia. Di antaranya, di mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh, yang disebutkan oleh Imam Sayyidina Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa Ibn Mas'ud dia tanya pada Nabi SAW, ayyul amali ahabu ilallah. Apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Sahabat ni dia tak tanya benda-benda biasa, tapi mereka ni punyalah keinginan mereka untuk nak kehadapan dalam amalan. Mereka tanya apakah amalan yang paling afdal, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah, apakah siapakah sebaik-baik manusia. Pertanyaan dia semuanya yang terbaik. Jadi Ibn Mas'ud tanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling afdal, apakah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Maka Nabi SAW menjawab yang pertama sekali, as-salatu ala waqtiha, solat pada awal waktunya. Nabi tak sebut lain. Yang Nabi SAW sebut ialah solat pada awal waktunya. Kemudian Ibn Mas'ud tanya lagi, summa ayyu, kemudian apa pula wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, kemudian yang kedua yang terbaik ialah birrul walidain, buat baik kepada kedua ibu bapa. Dan yang ketiga ditanya lagi, Abdullah bin Mas'ud tanya lagi, summa ayyu, kemudian apa pula wahai Rasulullah? Kemudian Nabi SAW menjawab, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Ibn Mas'ud ketika mana meriwayatkan hadis ini, beliau menyatakan bahawa kalaulah aku tanya lagi, summa ayyu, summa ayyu, summa ayyu, pasti Rasulullah akan jawab. Tapi Ibn Mas'ud tak tanya kerana adab. Inilah adab Ibn Mas'ud, adab para sahabatlah secara umumnya, tidak menyusahkan Nabi SAW. Cukup tanya apa yang merupakan matlamat utama persoalan tersebut, dah tercapai matlamat itulah cukup. Kerana pertanyaan yang banyak ni kadang-kadang dia akan memberatkan gurulah untuk menjawab. Jadi daripada hadis ni apa dia? Daripada hadis ni menunjukkan bahawa Nabi SAW
mengatakan bahawa solat ni adalah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh kerana itu, kita kena letakkan dalam diri kita, sentiasa meletakkan dalam diri kita bahawa apa sahaja yang saya buat, apa juga kerja yang saya buat, apa sahaja kebajikan yang saya buat, kalau saya tak tunaikan solat pada awal waktu, maka saya tidak mendapat amalan yang paling disukai oleh Allah. Nah, ini salah satu cara untuk kita mendidik diri kita ini untuk sentiasa menjaga solat pada awal waktu. Dan disebutkanlah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Lau ya'lamun nasu ma fi nida'i was-safil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Kalaulah manusia ini tahu apa yang terkandung, maknanya ganjaran yang terkandung dalam melaungkan azan. Kelebihanlah kepada tok-tok Bilal kita ni kan. Masya-Allah, mereka ni dah kadang-kadang dah puluhan tahun menjadi muazin, masya-Allah, dengan gigihnya, dengan penuh komitmennya jadi muazin melaungkan azan. Nabi SAW beritahu, kalaulah manusia mengetahui apakah ganjaran yang terkandung pada melaungkan azan dan juga mendapat saf yang pertama, nak saf pertama mesti kena awal lah. Kalau dah tak lambat, tak dapat saf pertama. Nabi kata kalau dua-dua ni, kalau manusia tahu apa yang terkandung, maka pastilah, kalaulah mereka terpaksa untuk membuat cabutan atau membuat undian untuk mendapatkan peluang untuk azan dan juga mendapatkan peluang untuk sembahyang di saf yang pertama, lastahmu alai. Nabi SAW beritahu, pastilah orang ramai semua akan membuat cabutan, orang ramai semua akan membuat undian untuk mendapatkan saf pertama dan untuk mendapat peluang untuk azan. Kemudian hadis tadi tak berhenti setakat itu. Nabi SAW menyebutkan lagi, walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaku ilaih. Kalaulah manusia ini mengetahui ganjaran yang terkandung di dalam mendirikan solat pada awal waktu, dalam mendirikan solat pada awal waktu, maka pastilah mereka akan berlumba-lumba untuk mengerjakannya pada awal waktu. Mereka akan berlumba-lumba untuk datang awal ke masjid. Walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la atauhuma walau habwa. Kalaulah manusia ini mengetahui ganjaran yang terkandung di dalam sembahyang isyak secara berjemaah lah, dan juga sembahyang subuh secara berjemaah, kalaulah mereka tahu kelebihan dia, maka pastilah mereka akan datang ke rumah Allah untuk menunaikan sembahyang isyak dan juga subuh secara berjemaah walaupun terpaksa merangkak. Masya-Allah. Walaupun terpaksa merangkak. Mana ada ganjaran yang sampai membuatkan orang boleh merangkak? Tak ada. Bersungguh nak itu. Bersungguh sangat tu. Dan kita tak tahu, sebab ialah dunia ni adalah alam ujian. Kalaulah dizahirkan memang penuhlah, subuh penuh kan, isyak penuh. Tapi ini dunia ni adalah alam ujian. Allah nak uji di antara kita ni siapa yang bersungguh atau tidak. Sengaja disembunyikan, tetapi Nabi SAW dengan kasih sayangnya bagi kita clue. Dia kata, kalau kamu tahulah betapa besarnya ganjaran dia, nescaya kamu akan datang walaupun dengan merangkak. Ya. Jadi di sinilah ada halang-halang kita sebut hadis ni, kita sukalah untuk kita menasihatilah kan, kawan-kawan kita, abang-abang kita, adik-adik kita. Ya. Kadang-kadang mereka ni, mereka sibuk sampai ke maghrib, kadang-kadang tak sampai rumah lagi. Tapi nak bersukan. Itu masalah dia. Jadi dia buat apa ni, perjanjian dengan kawan-kawan dia. Dia buat temu janji, dia kata, jom kita datang futsal. Lepas maghrib. Bila main futsal lepas maghrib, maka isyak otomatik memang akan ni lah, akan burn lah. Berjemaah di padang futsal. Kalau dia berjemaah, alhamdulillah. Kalau dia berjemaah, alhamdulillah. Bagus berjemaah dah ni. Tapi kalau dia tak buat macam tu, maka akhirnya dia tak dapat kelebihan ni. Kalau ialah dalam satu minggu tu, kadang-kadang ada setengah tu setiap malam, ada juga yang setiap malam main futsal ataupun pergi gym. Sekarang ni orang pergi gym kan. Dulu-dulu, zaman-zaman dulu, orang kalau bersukan, dia bersukan petang. Sebelum maghrib. Tapi sekarang ni dengan jamnya, dengan apa semua kan, jadi orang bersukan waktu malam. Tapi akibatnya solat isyak ditinggalkan. Begitu juga dengan waktu subuh. Ni kita kena jagalah waktu subuh kita. Kena jaga, kena datang sembahyang subuh secara berjemaah. Kerana Nabi bagi tahu, kalau kita tahu ni, memang kita akan datang secara merangkak. Itulah kelebihan dia. Jadi beberapa perkara disebutkanlah hadis tadi, antaranya yang kedua tadi, yang ketiga tadi, yang pertama azan, yang ketiga saf pertama, yang kedua saf pertama, yang ketiga datang awal, yang ketiga inilah yang kita nak bagi tahu bahawa kalau manusia tahu kelebihan datang awal ke masjid, menunaikan solat awal waktu, maka nescaya manusia akan berlumba-lumba datang awal. Ya. Begitu juga Nabi SAW, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka ni memang sungguh-sungguh nak beramal. Dia bukan jenis orang cincai-cincai nak beramal sekadar-kadarnya, tak ada.
mereka ni tidak berpada dengan apa yang Nabi SAW tunjukkan di masjid, apa yang Nabi SAW ajarkan di masjid. Bahkan dia tanya pula kepada Sayyidatina Aisyah. Ada sahabat tanya kepada Sayyidatina Aisyah, bagaimana perilaku Nabi SAW di rumah? Nah, nampak tu. Padahal di masjid dah belajar dah dengan Nabi. Tapi perasaan nak tahu tu, nak tahu apa perbuatan Nabi SAW di masjid. Maka ditanya kepada Sayyidatina Aisyah, maka jawab Sayyidatina Aisyah, Nabi SAW sentiasa berada dalam kerja-kerja rumah yang dilakukan oleh ahli keluarganya. Ha, ini pun satu sifat yang baik untuk kita contohi, bahawa orang lelaki ni jangan dia di rumah ni, dia jangan jadi diktator. Ha, dia dengan isteri, suami dan isteri dia saling melengkapi. Nabi SAW disebutkan dalam setengah riwayat, Nabi SAW menjahit bajunya sendiri. Dan membaiki capalnya sendiri. Dan memerah susu sendiri dengan tangan baginda SAW yang mulia. Tetapi, kata Sayyidatina Aisyah, fa'iza sami'al adhan. Bila mana Nabi SAW mendengar adhan? Ha, ni. Bila mana Nabi SAW mendengar adhan? Faka'annahu la ya'rif ahadan minan nas. Seolah-olah Nabi SAW tak kenal seorang pun daripada manusia. Masya Allah. Padahal Sayyidatina Aisyah ni isteri yang muda, isteri yang cantik, yang muda lagi, muda jelita orang panggil. Tetapi bila dengar saja azan, macam tak kenal. Nabi SAW mementingkan solat. Walaupun sibuk dengan tolong dalam isteri basuh kain apa semua, lipat baju kalau menolong lah. Alhamdulillah. Kalau menolong lah kan. Tapi bila dengar azan, Nabi SAW tinggalkan semuanya. Macam tak kenal orang lain. Terus, kalau istilah kita ni, menonong ke surau. Terus menonong ke surau, macam tak ada fikir benda lain. Itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian saya suka untuk menyebutkan tentang satu kelebihan bagi orang yang menjaga sembahyang awal waktu sehingga dia dapat takbiratul ula. Apa tu takbiratul ula? Takbiratul ula, takbir pertama bersama dengan imam selama 40 hari. Nanti ada ganjaran dia. Tapi bagi saya bernafas sekejap lah. Nak tahu ganjarannya tu, kita bagi Ustaz bernafas, kita akan berhenti rehat seketika. Bagi anda, jangan ke mana-mana sebab kita nak tahu apa ganjarannya. Dan anda juga dialu-alukan untuk sama-sama berkongsi soalan pandangan anda di talian kita di 0362051500. Datin Mona Jasman telah menanti anda. Dan juga di WhatsApp kita di 0102900400. InsyaAllah untuk sama-sama kita kongsikan bersama dengan rakan pendengar untuk tajuk kita pada hari ini, Bersungguh Usah Bertangguh. Teruskan bersama kami di Kim FM, pilihan utama anda. Terima kasih atas kesetiaan anda terus dan terus memantau siaran 24 jam Kim FM. Dan waktu ini kita menerusi slot tarbiyah bersama yang bahagia Ustaz Abdul Rahman Harman Shah di Konti Kim FM, membicarakan tentang Bersungguh-sungguh Usah Bertangguh. Anda juga usah bertangguh kalau tanyakan soalan di talian kita 0362051500. Alhamdulillah, Ustaz tadi dah kongsikan juga tentang soalan, bukan soalan lah, maknanya antara yang Ustaz gantung kata tentang kelebihan Ustaz. Kelebihan dapat takbir pertama bersama dengan imam untuk selama 40 hari. Dan juga kalau kita boleh gabungkan juga Ustaz, sebab bercakap tentang solat berjemaah ini, kalau wanita itu afdalnya di rumah. Ya? Dan ada rakan kita di Facebook tanya, kata macam mana kalau seorang wanita itu solat di masjid Ustaz? Sebab ialah kalau nak merasa juga dapat bersama-sama 40 kali berturut-turut, dapat takbir pertama bersama dengan imam tu Ustaz. Macam mana? Baik. Sebelum kita menceritakan tentang kelebihan mendapat takbiratul ula selama 40 hari berturut-turut, berkenaan dengan kaum wanita. Kaum wanita ni, yang afdalnya ialah dia mengerjakan rumah dia. Kerana itu lebih kepada wanita di sisi rumah. Tetapi masjid, maka kita tidak boleh halang mereka. Kerana di zaman Nabi SAW mengerjakan solat di, walaupun bukanlah semua, tidak semua mengerjakan solat di masjid. Maka oleh kerana itu, siapa nak buat di masjid, bagus. Dan siapa nak buat di rumah, itu yang lebih afdal berdasarkan hadis-hadis yang menyebutkan tentang kelebihan perkara tersebut. Jadi kalau sekiranya dia nak mendapatkan kelebihan takbiratul ula, maka boleh, tak ada masalah, silakan. Cumanya perlu diperhatikan bahawa dia, bila dia datang ke masjid itu, pastikan dia tidak menarik perhatian orang lah. Kerana ada tu hadis di mana Nabi SAW menyebutkan, siapa yang mana-mana wanita yang telah tersentuh bukhur ni ialah, kalau kita pergi ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, kita tengah duduk, tiba-tiba ada orang dia keliling masjid tu, dia bawa macam satu benda, satu bekas tu berasap.
Dia bila lalu kat kita je, eh, wangi je. Oh. Itu bakhur. Itu gaya orang Arab mewangikan rumah dia, mewangikan masjid dia. Jadi kalau wanita ni dia terkena bakhur, Nabi kata jangan dia datang sembahyang isyak berjemaah bersama kami. Bukan dia pakai, terkena je orang lalu. Jadi maknanya wanita kalau pergi ke surau, pergi ke masjid, jangan dia memakai wangi-wangian yang melampau dan pakaian yang inilah yang menarik perhatian. Kita alhamdulillah di Malaysia ada adat yang bagus, iaitu kita perempuan pakai telekung. Kalau di sana di kawasan Arab tidak ada. Tak ada masalah pun pakai telekung, tak ada pakai telekung, tapi pakai telekung itu satu benda yang bagus kerana tidak menarik perhatian. Baik, kita kembali-balik kepada kelebihan tadi tu. Di mana Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, katanya man salla lillahi 40 yawman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutibat lahu bara'atan bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Nabi SAW menyebutkan siapa yang sembahyang kerana Allah, dengan syarat kerana Allah, kena ikhlas. Siapa yang sembahyang kerana Allah selama 40 hari berturut-turut dalam keadaan berjemaah, dan kemudian dia memperolehi takbiratul ula, takbir pertama bersama dengan imam, maka akan dituliskan baginya dua kelepasan. Pertama ialah kelepasan daripada azab neraka. Masya-Allah. Ya Allah. Siapa di antara kita ni boleh rasa dia ni terlepas pada azab neraka? Ini satu tawaran yang istimewa daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangat-sangat rugilah kalau kita tidak menyahut tawaran ini. Tak menyahut tawaran dan cabaran ini. Memang sangat-sangat rugilah. Umur kita ni, ialah bukanlah kata kita ni berangan panjang kan. Tapi maksudnya ialah, kita ada masa sebenarnya untuk kita usahakan 40 hari berturut-turut. Untuk kita dapat yang pertama sekali ialah bara'atun minan nar, kelepasan daripada api neraka. Dan yang kedua, Nabi SAW beritahu bara'atun minan nifaq, terlepas daripada sifat munafik. Ya Allah, ini pun sama juga. Ini pun susah. Kerana sifat munafik ni di antaranya Allah Taala sebutkan wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang munafik ni bila dia bangun menunaikan solat, dia bangun dalam keadaan malas. Dalam keadaan malas. Ini kita paling takut sekali. Terpaksa nampaknya tu. Rasa macam Allah, macam berat sangat. Padahal Nabi SAW pernah beritahu pada Bilal, arihna biha ya Bilal. Wahai Bilal, rehatkan kami dengan solat. Tapi kita hari ini, arihna minha ya Bilal. Rehatkan kami daripada solat. Dia ubah satu perkataan je. Daripada dengan. Nabi SAW merasa kerehatan dalam solat. Dengan solat itu rasa rehat. Tapi kita hari ini dengan solat tu rasa payah, berat. Jadi kita nak berehat daripada solat. Orang munafik sifatnya wa idza qamu ila solat qamu kusala, dalam keadaan malas. Jadi kalau sekiranya seorang itu memperuntukkan 40 hari 40 malam dia sembahyang pada waktu dia dengan berjemaah di masjid, di surau atau mana-mana tempat yang diazankan, dilaungkan dalam keadaan mendapat takbiratul ula, takbir pertama, maka ini sebenarnya satu tarbiyah daripada Allah. Allah akan tarbiyah dia selama 40 hari itu. Allah akan didik hati dia supaya mencintai solat. Dia tak akan rasa malas, insya-Allah. Dia tak akan rasa malas. Tetapi sebenarnya dalam nak buat 40 hari ini, sebenarnya cabaran dia subhanallah. Sangat-sangat besar. Mujahadah tinggi. Masya-Allah. 10 hari pertama mudah je, kan. 20 hari pertama pun insya-Allah mudah. Masuk 30 lebih. 37, 38. Mencukupkan 40 tu. Masa itulah. Syaitan pun dia tak akan biar senang-senang. Syaitan dia tak akan biar orang ni biarlah dia nak dapat beberapa hari punya kelebihan. Tak ada, dia tak akan dapat. Dia tak akan bagi senang-senang begitu. Dia akan cuba sedaya upaya dia dengan segala macam tipu helah dia, dengan segala macam bala tentera dia, dia akan hadapkan depan kita pada hari ke-38. Ini bukan hadis lah, tapi berdasarkan pengalaman. Pengalaman orang-orang soleh. Hari yang nak dekat-dekat 40 tu, masa itulah dia kacau. Dia datang, dia kacau. Maka akhirnya terbantutlah. Tengok hari 38, aduh, spoil pula. Tak dapat betul-betul turun. Dah tu nak macam mana? Kena ulang balik. Satu balik semula. Kena ulang balik, satu balik. Macam main dam ular lah. Bila dam ular tu, bila kita kena dekat yang ular tu, turun balik kan. Turun balik bawah. Memang terpaksa kena langkah balik, naik ke atas pelan-pelan. Walaupun pada awalnya kita dah maju, dah jauh, dah tinggal so confident kawan-kawan kita kan. Sampai dekat ular tu kena jatuh balik. Macam itulah umpama dia. Cuma adalah perbahasan ulama. Bagaimana yang dikatakan seseorang itu mendapat takbiratul ula?
Ah, ini pun penting juga. Sebab nanti takut ada yang syok sendiri. Ah, dia kata, saya alhamdulillah ustaz 40 hari, 40 malam saya tak pernah masbuk. Adakah dengan dia tidak pernah masbuk tu, maknanya dia dikira mendapat takbiratul ula atau tidak? Ah, itu. Ah, itu kena tahu juga tu. Jadi di sisi mazhab Hanafi, mereka mengatakan selagi mana seseorang itu sempat rukuk bersama dengan imam, dia sempat rukuk bersama imam, maka dia dapat kelebihan tu, takbiratul ula. Mana kalau imam Allahu Akbar, dia masih lagi belum lagi takbir. Imam baca Fatihah sampai waladdallin, masih lagi dia menonong je, tak masuk lagi dalam solat. Boleh lagi, ada peluang lagi. Ambil feel tu. Ah, boleh lagi. Tapi bila imam dah rukuk, minal jinnati wan nas, akhir surah, Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar, terus rukuk. Dia dapat rukuk bersama imam, dia dapat rakaat tu pun dapat, maknanya dia tidak masbuk, dan dalam masa yang sama dapat kelebihan dalam hadis ni. Masya Allah. Itu Hanafi. Hanafi mudah. Tapi dalam mazhab Syafi'i, dia berat sikit. Teliti sikit. Teliti sikit. Mazhab Syafi'i dia kata, takbiratul ula ni diperolehi kalau sekiranya seseorang itu masa imam angkat takbir Allahu Akbar, dia sudah berada di situ. Maknanya dia menghadiri takbiratul ihram imam itu. Maknanya masa imam takbiratul ihram itu, dia memang dah duduk dalam saf, dia memang dah get ready dah nak angkat takbir. Bila imam Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Dan tak ada masalah kalau dia melafazkan niat, tak ada masalah, kerana itu selang yang tidak lama. Kalau selang tak lama tak apa, nak silentkan handphone ke apa, tak ada masalah. Tapi kalau selang lama sangat, itu tak boleh. Itu menyebabkan seorang itu terlepas takbiratul ula, takbir pertama bersama imam. Jadi mazhab Syafi'i, kaedah untuk mendapatkan kelebihan ni, dia kena masa imam masa komat tu, dia imam suruh luruhkan saf tu, dia dah ready dah. Bila imam angkat takbir saja Allahu Akbar, dia pun angkat takbir Allahu Akbar. Itulah yang dikatakan takbiratul ula. Kita tak cerita masbuk tak masbuk, kerana siapa dapat rukuk memang dia dikira dapat rakaat itu. Kita tak cerita itu. Kita cerita siapa yang dapat kelebihan yang emas ni. Di sini memang nampak susah sikit. Tetapi kita kena tengoklah kan. Ganjaran yang besar sememangnya akan memerlukan mujahadah yang besar. Itu lumrah. Benda yang Allah nak bagi ni besar. Terlepas daripada neraka bukan satu benda yang kecil. Terlepas daripada sifat nifak bukan satu benda yang kecil. Maka oleh sebab itulah kita dapati bahawa para salafus salih terdahulu, mereka sangat-sangat mengambil berat untuk mendapatkan takbiratul ula. Mereka sangat-sangat ambil berat. Sebab itulah Imam Mujahid, anak murid pada Imam Ibn anak murid pada Sayyidina Ibn Abbas. Imam Mujahid ini merupakan salah seorang tokoh tafsir. Dia belajar dengan Ibn Abbas, 3 kali khatam Al-Quran dengan Ibn Abbas berserta dengan tafsirnya dia belajar. Jadi Imam Mujahid mengatakan dia pernah lihat seorang sahabat, dia tanya pada anak dia, "Hal adrakta as-salata ma'ana?" Adakah kamu sempat sembahyang berjemaah dengan kami? Anak dia kata, "Na'am, sempat." Kemudian bapak dia tanya lagi, bapak dia sahabat, "Hal adrakta at-takbiratal ula?" Soalan ni ini payah sikit nak jawab. Anak dia kata, "La." Anak dia kata, "La." Kemudian sahabat ni kata, "Lima fataka min lama fataka minha khairun min mi'atina qatin kulliha sudul ain." Dia kata, "Kamu tertinggal takbiratul ula ni, kamu tertinggal sesuatu yang lebih berharga daripada 100 ekor unta dengan mata yang hitam." Dengan mata yang hitam, maknanya unta sihat yang sihat, cantik. Dia kata, itu sahabat, dia didik anak dia. Hari ini kita bukan didik anak kita takbiratul ula. Kadang sembahyang pun kita tak tengok anak kita ni, masalah. Anak-anak sudah mula, dia kata. Bukan takbiratul ula lagi. Jangan dibahaskan tentang takbiratul ula, jangan dibahaskan tentang sembahyang jemaah. Kadang sembahyang tu sendiri. Kadang-kadang kita tak tanya anak kita. Sahabat mereka jauh beza dengan kita. Mereka bukan tanya, "Kau dah sembahyang belum?" Tak cukup tu. Dia tanya, "Kau sembahyang jemaah tadi sempat tak tadi? Dengan jemaah surau tadi." Dia kata, "Sempat." Takbiratul ula macam mana? Nampak tu. Di tarbiah, ini tarbiah sahabat, dan mereka pastinya menerima tarbiah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Dan begitu juga dengan para salafus soleh yang lain, tabi'in dan sebagainya, mereka sangat-sangat ambil berat. Seperti mana disebutkan dalam kitab Hilyatul Auliya, disebutkan bahawa Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala, seorang tabi'in, dia kata, "Idza ra'aita ar-rajula," kalau kamu melihat seorang lelaki, "yatahawanu," mengambil enteng, mengambil ringan, "bitakbiratil ula," dengan takbiratul ula,
Farsil yadaika minhu. Basuhlah tangan kamu daripada dia. Allah. Macam mana itu, Ustaz? Ha, dahsyat ni. Ini kefahaman salafus soleh. Dia kata kalau kamu baru lepas sentuh, salam ke apa kan, bersama dengan orang yang, seorang lelaki yang mengambil enteng, maknanya mengambil ringan tentang takbiratul ula, balik-balik masbuk muka dia, balik-balik masbuk muka dia. Kalau dia masih masbuk, kalau masbuk masih dia. Orang macam ni, Ibrahim Nakhai kata, kalau kamu baru lepas pegang dia, kamu kena cuci tangan kamu. Tapi di sini bukanlah maknanya najis. Ibrahim Nakhai nak beritahu kepada kita bahawa orang macam ni tidak ada kebaikan pada dia. Bukan tak solat, Ustaz. Bukan tak solat. Ya. Dia bukan tak solat. Tapi ketinggian solat di mata para sahabat, para tabi'in, begitu. Memang begitu. Mereka menganggap orang yang tak mengambil berat solat awal waktu ni macam tak baguslah. Bukan bagus, bukan orang yang bagus untuk dijadikan sahabat. Sebab tu sahabat pun penting juga kita berkawan dengan orang yang jaga solat, supaya mudah untuk kita jaga diri kita. InsyaAllah. Itu juga antara soalan daripada rakan kita di Facebook, di WhatsApp. Ustaz kata macam mana kalau dekat office, kata Nurul daripada PJ, kata kalau kat office mudah aje nak solat di awal waktu. Tapi bila kat rumah, terasa macam malas, berlengah dan sebagainya untuk solat. Itu soalan daripada rakan kita Nurul di PJ. Tapi sambil-sambil itu, kita nak raikan juga rakan kita di talian, Ustaz. Dari Johor, Encik Abdul Hadi di talian. Silakan soalannya. Nak tanya soalan ni, selepas asal yang kita tahu tak ada solat sunat. Tapi bila dah balik rumah, lepas tu datang balik ke masjid, bayang maghrib datang awal lah maksudnya. Itu solat sunat, taubat ke solat sunat apa boleh ke? Macam mana tu, Ustaz? Maksudnya dia lepas asar tu dia datang masjid. Lepas asar tu, lepas tu dia balik, lepas tu datang semula awal untuk maghrib. Maghrib, ya. Tapi sebelum tu dia solat taubat dulu ke apa boleh ke, Ustaz? Solat sunat. Aha. Yang boleh ialah solat sunat waktu lepas asar ni ialah waktu yang dilarang. Ya. Setengah ulama mereka menyebutkan dengan ibarat, dengan lafaz makruh tahrim. Ada setengah ulama mereka sebut dengan jelas haram. Jadi haram ke makruh tahrim ke, yang penting kita jauhilah solat daripada masa ini. Tapi bagi solat yang ada sebab, dan sebabnya datang awal, sebabnya itu terdahulu daripada solat itu sendiri. Contoh macam tahiyatul masjid. Solat tahiyatul masjid, oleh kerana solat itu dilakukan bersempena dengan masuknya seseorang ke masjid, maka solat itu dia punya sebab dia ialah datang ke masjid. Jadi sekarang ni orang tu datang masjid dulu ke baru solat, ke solat dulu baru datang? Mestilah kedatangannya ke masjid itu terlebih dahulu berbanding solat. Sebab dia masuk masjid dulu, kemudian baru dia nak solat. Oleh kerana sebab tu datang awal, sebab solat itu datang awal, maka dibolehkan dia apa ni menunaikan solat tahiyatul masjid sebelum maghrib tadi. Masalah lain tidak. Masalah lain dia, mereka kata tak boleh, tak boleh. Tapi masalah kita membezakan di antaranya. Berkenaan dengan solat taubat ini kita, saya perlukan pada rujukanlah. Tetapi sebaiknya kalau kita nak buat solat waktu tu, buatlah tahiyatul masjid. Atau boleh juga solat sunat wuduk. Solat sunat wuduk. Kerana kita wuduk dulu ke solat? Mestilah wuduk dulu. Jadi sebab solat itu dia terkedepan. Wuduk datang dulu kemudian baru solat. Oleh kerana dia datang dulu, maka dibolehkan solat selepasnya. Selepas wuduk kita solat tu. Jadi dalam kita, selepas kita sembahyang tahiyatul masjid dan juga selepas kita sembahyang sunat wuduk, bolehlah kita selitkan doa taubat. Boleh, jadi tak ada masalah. Doa taubat, Ustaz, ya? Doa, insyaAllah. Dan kita nak ingatkan lagi dari Jerantut, Fida, silakan soalannya. Saya ada soalan. Apa hukumnya kalau orang tu kat Mona, dia tahu solat itu wajib, tapi dia meninggalkan solat itu, adakah hukumnya murtad ataupun terus menjadi macam macam jadi golongan, seperti golongan macam kira senang cerita kafir lah. Ustaz, itu soalan. Baik. Orang yang mengetahui tentang kewajipan solat kemudian dia tidak solat, ya, kalau sekiranya dia tidak solat itu kerana dia malas, dia leka dan sebagainya, maka orang ini tidaklah dihukum kafir. Sebaliknya kita kata dia adalah orang yang fasik, orang yang buat dosa lah, kerana solat tak boleh tinggal sebarangan. Betul. Tetapi kalau sekiranya orang itu tahu bahawa solat itu wajib dan dia menolak kewajipan tersebut,
dia menafikan, dia menolak. Dia kata apa ni solat-solat ni, tak payah ni solat-solat ni kan. Bukannya ni, bukannya orang yang menolak macam ni, maka hati-hatilah kerana dia boleh dianggap sebagai kafir. Hmm. Tapi untuk kita mengatakan seorang itu kafir, itu bukan kerja kita. Kerana cara untuk dihukum kafir itu ialah kerja pemerintah. Dia perlu dihadapkan kepada apa, ulama atau qadhi dan sebagainya, dan ditanya di soal dia apa, ditanya apa semua. Kemudian barulah dikatakan kamu telah diputuskan bahawa kamu ni memang confirm kafir. Kita pun tak boleh. Kita tak boleh. Kita hanya kata, ini perbuatan ni, ini boleh jatuh kafir. Itu je kita boleh cakap. Tapi tak boleh kita kata, orang ni kafir. Tak boleh. Jadi perlu untuk kita nasihati tentang solat ni. Ya? Kerana solat ni sangat-sangat penting lah. Salafus soleh mereka, Masya Allah, berpuluh-puluh tahun kadang-kadang. Mereka menjaga takbiratul ula. Contohnya, suka untuk saya sebutkan di sini, dalam kitab Hilyatul Awliya disebutkan bahawa Sa'id Ibn Musayyib, atau setengah ulama menyebut Sa'id Ibn Musayyab. Sa'id Ibn Musayyib ini, dia kata, ma fatni at-takbiratul ula munzu khamsina sanah. Munzu khamsina sanah. Dia kata, tidak pernah aku terlepas daripada takbiratul ula selama mana? Bukan 40 hari. Dia bukan jaga 40 hari. 40 hari ni bagi mereka enteng saja. Dia kata, aku tak pernah terlepas takbiratul ula selama 50 tahun berturut-turut. 50 tahun. Jadi kalau kita nak mula pada sekarang ni pun rasa tak confident. Dapat ke 50 tahun tu. Maknanya apa? Maknanya mereka telah mulakan benda tersebut sejak dia balik. Sejak dia balik. Maka bolehlah mereka dapat 50 tahun tu. Ini bagaimana mereka menjaga, menjaga takbiratul ula. Kita kena target yang tinggi. Kita jangan target, saya target tahun 2017 ni saya nak solat. Ini target, ini kewajipan memang semua orang kena buat. Kita kena target tinggi. Saya target tahun ni insya-Allah saya akan bersembahyang awal waktu di masjid di surau. Bagi orang lelaki lah diutamakan di masjid di surau dan mendapat takbiratul ula. Dia target macam tu, kalau dia jatuh pun dia tak adalah jatuh bawah sangat kan. Kita paling target kurang masih lagi ke masjid paling kurang. Paling kurang ke masjid, alhamdulillah kan. Satu orang pelajar dia target dapat 100%. Tak dapat 100, dapat 90. Betul. Tapi satu orang pelajar dia target dapat 50 je markah. Memang keluar nangis lah kan. Memang akhirnya akan bawah daripada 50. Kalau dapat 50 tu pun nasib je lah kan? Kita kena target tinggi. Ya, tapi ada juga rakan kita di dalam WhatsApp tadi tanya, macam mana kalau nak ke masjid tapi tunggu dulu hati ni lurus, dia kata. Ini antara apa alasan yang biasa lah meniti di bibir-bibir apa ni kawan-kawan kita kan, saudara-saudara se-Islam kita. Jadi datang masjid ni dia tak perlu kepada apa, jalan lurus, hidayah, sampai seru. Tengok orang Melayu ni, dia bila banyak vocab untuk satu perkara tu, maknanya benda tu meniti di bibir masyarakat awam. Dia banyak boleh sebut nak kata apa, belum sampai hidayah, belum sampai seru, apa, belum nampak jalan lurus. Ini semua kita kena hati-hati ya, kerana syaitan ni dia akan usaha untuk kita ni sentiasa jauh daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kena jaga ya. Sebenarnya dia tak ada isu ada hidayah ke tak ada hidayah. Bila satu orang baca Quran, dalam Quran Allah Taala sebut hafizu ala salawat, jagalah olehmu akan solat. Maka automatik dia sudah faham bahawa di antara ciri-ciri orang jaga solat ialah solat pada awal waktu. Begitu juga dia, orang lelaki pastinya dia wajib mendengar khutbah. Takkan dalam sepanjang umur tu langsung tak ada dibicarakan tentang solat awal waktu. Solat di masjid takkanlah tak ada. Kan? Jadi sebenarnya isunya bukan pasal sampai seru ke tak sampai seru, tidak. Sebaliknya dia adalah berkenaan dengan kesungguhan. Dia kena kesungguhan. Yeah. Imam Ghazali pun bagi tahu untuk tapi Imam Ghazali sebut dalam konteks khusyuk. Imam Ghazali kata khusyuk ni dia kuncinya ialah himmah, kesungguhan, itu je. Jadi samalah, bagi saya sama je. Dalam bicara tentang khusyuk sama juga dengan bicara tentang solat berjemaah, kuncinya ialah kesungguhan. Kalau bersungguh, buat kata orang Melayu, nak seribu daya, tak nak seribu dalih. Itu saja. Masya Allah. Saya tu kena bersungguh, usah bertangguh, Ustaz ya. Dan menjawab juga soalan kita rakan kita tadi, yang kita tak jawab lagi daripada Nurul, daripada PJ ni, macam mana Ustaz, kalau ni kira tips tu lah, tips untuk tak bertangguh, walau kat mana pun kita, kat pejabat macam tu, kat rumah macam tu, dekat mana-mana pun kita berada, kita tak tangguh dalam mendirikan solat di awal waktu. Ini mungkin juga sebagai kesimpulan juga lah untuk kita pada hari ini. Ya. Jadi untuk kita mendidik diri kita untuk kita sentiasa menjaga solat pada awal waktu, yang pertama kita kena banyakkan
membaca hadis-hadis berkenaan dengan kelebihan solat awal waktu. Contohnya hadis tadi berkenaan dengan 40 hari menjaga takbiratul ula, kita kena baca dan hayati. Begitu juga dengan kisah-kisah para sahabat, kita kena baca dan kita kena hayati bagaimana mereka ni menjaga solat, meletakkan solat di atas segala-galanya. Nombor satu. Dan yang kedua, kita kena baca juga kisah-kisah orang yang soleh. Orang-orang yang soleh, terutamanya di zaman yang mulia lah, zaman salafus soleh, kita kena baca kisah-kisah mereka, bagaimana mereka menjaga. Kerana kisah-kisah ini memberikan semangat pada kita, motivasi pada kita. Contohnya bila kita baca kisah Ibnu Sama'ah, dia kata, aku tidak pernah tertinggal, tak pernah tinggal takbiratul ula selama 40 tahun, kecuali sekali. Muhammad bin Sama'ah nama dia. Ini merupakan anak murid pada Imam Abu Yusuf. Maknanya dalam mazhab Hanafi lah, ulama mazhab Hanafi. Dia kata, aku tak pernah tinggal takbiratul ula sepanjang hidup aku, selama 40 tahun berturut-turut tak pernah tertinggal takbiratul ula melainkan sekali, iaitu ketika ibuku meninggal dunia. Allah. Itu je. Maknanya kata kalau tak ada isu besar macam tu, tak ada halangan sebesar itu, dia akan terus 40 hari berturut-turut jaga sembahyang. Jadi bila dia tertinggal takbiratul ula, tertinggal sembahyang berjemaah, Muhammad bin Sama'ah ni, dia telah mengerjakan sembahyang selama 25 kali. Kerana mengikut, untuk menggantikan. Ya. Kerana mengikut riwayat, sembahyang riwayat, sembahyang berjemaah tu 25. Ada riwayat kata 27. Tapi yang sampai pada dia mungkin 25 kali. Jadi dia ulang sembahyang, satu sembahyang 25 kali. Kemudian dia terdengar suara atau dia bermimpi. Ada orang, ada mungkin malaikat ke apa ke, bagi tahu pada dia, kata, kamu wahai Muhammad, kamu dah ulang sembahyang selama 25 kali. Bagus. Tapi bagaimana pula keberkatan imam, amin bersama imam? Oh, mendengarkan tu dia kata, oh, memang saya tak akan dapat menampung kekurangan itu. Kerana amin bersama imam itu pun satu benda yang bagus. Siapa yang Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, siapa yang mengucapkan amin dan aminnya itu serentak dengan amin para malaikat, Allah akan ampunkan, gugurkan segala dosa dia. Subhanallah. Itu. Jadi kalau orang tu buat 25 kali pun, dia tak akan dapat keberkatan amin bersama dengan para malaikat. Itu. Jadi kita kena jagalah, bacalah kisah-kisah ni. Panjang lagi sebenarnya, tapi ini pun cukuplah kalau kita ambil pengajaran. InsyaAllah mudah-mudahan Allah jadikan kita dan zuriat kita semuanya di kalangan orang-orang yang menjaga solat, insyaAllah. InsyaAllah, amin. Adakah bila ustaz dengan kata begitu tak tergetar hati kita untuk sama-sama mendirikan solat di awal waktu berjemaah, insyaAllah. Apapun tadi ustaz pun nyatakan di awal tadi, kita sihat tubuh badan kita nak jaga ustaz ya, tapi kadang-kadang ni sihat roh ni yang kadang-kadang kita terkeluar daripada jagaan kita. Jadi jom kita ambil masa ini mungkin sebagai titik tolak untuk kita sama-sama menjadikan tahun 2017 tahun kita nak solat di awal waktu. Apapun saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada yang bahagia ustaz Abdul Rahman pada pagi ini, perkongsian menerusi tarbiyah. InsyaAllah lain kelapangan, lain masa kita jumpa lagi ustaz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.